Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel Syahizan Mak Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Kepada teman-teman yang baru jumpa, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, hari ini aku nak react kepada satu video yang bertajuk Inilah Sejarah Terjadi Persahabatan Bonek dan Brigata Kurubasut, Hubungan Yang Spesial. Jom kita react sama-sama guys. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bola Indonesia. Yah, itu dia. Wow, BCS. Halo pecinta bola Indonesia, selamat datang di Bola Indonesia TV. Mantap. Portal yang selalu memberikan kalian informasi sepak bola nasional. Ya. Dia guys, berubah koreo besar gila guys. Persahabatan adalah sesuatu yang indah. Di dalam persahabatan ada sahabat yang tetap ada walaupun seluruh dunia berkata kau tak lagi berharga. Kau tak lagi berharga. Kali ini Bola macam, Indonesia guys. TV akan membahas lagi tentang persahabatan supporter sepak bola di Indonesia. Apakah mungkin sebuah persahabatan terjadi di dalam dunia sepak bola Indonesia? Apalagi sepak bola di Indonesia yang identik dengan kekerasan dan kerusuhan. Sejarah yang ada di berita dan di media Indonesia, antara jika memberitakan supporter sepak bola sepertinya jauh dari kata persahabatan. Yang ada selalu berita kerusuhan supporter. Jawabannya sangat-sangat mungkin di Indonesia terjadi persahabatan antar supporter Indonesia. Karena dari industri sepak bolanya saja, Indonesia sudah mulai bergeser ke arah yang lebih profesional. Dan supporternya semakin kesini semakin menunjukkan sikap kedewasaannya dan semakin banyak persahabatan antar supporter di Indonesia hingga saat ini. Bisa kita lihat seperti supporter dari daerah Surabaya dengan Bandung, Malang dengan Jakarta, Sleman dengan Solo, dan masih banyak daerah-daerah lain yang supporternya bersahabat. Namun kali ini kami akan membahas supporter dari daerah Sleman dan Surabaya. Yaps, Bonek Mania dan Sleman Fans. Sleman Fans ini meliputi BCS dan Slemania. Slemania. Kami tertarik membahas persahabatan kedua supporter ini karena dalam lanjutan pekan keempat Liga 1 2020 yang sempat terhenti karena pandemi COVID-19 ini akan mempertemukan kedua kesebelasan yang didukung oleh Sleman Fans dan Bonek Mania pada laga pembuka. Duduk atas tuh guys. Woi, itu cucuk. Namun ternyata PSSI mendadak merubah jadwal seenaknya. Jadi laga pembuka antara PSS Sleman melawan Persibaya Surabaya batal digelar. Kira-kira seperti apa kisah persahabatan kedua kelompok supporter ini dan gimana sejarah terjadinya persahabatan antara Bonek Mania dan Sleman Fans? Terus pantengin video ini dan jangan kemana-mana ya, gengs. Wih, ramai ya. Seperti kita semua ketahui, terutama bagi Sleman Fans dan Bonek Mania, bahwa hubungan baik antara supporter PSS Sleman dan Persebaya Surabaya belum berlangsung lama seperti persahabatan supporter Persebaya Surabaya dengan Persib Bandung atau Arema Malang dengan Persija. Jadi hubungan baik antara kedua kelompok supporter Sleman Fans dan Bonek Mania baru terjadi beberapa tahun kebelakang. Seperti yang semua publik sepak bola tahu kalau wadah supporter PSS Sleman baru dibentuk sejak awal tahun 2000-an. Sedangkan Bonek sudah eksis sejak zaman perserikatan. Sebuah hubungan yang sebenarnya lebih pantas dilihat sebagai bapak dan anak ya. Bapak dan anak. Namun menurut kami, menganggap tulus atau tidaknya sebuah hubungan tidak bisa dilihat dari lama tidaknya suatu hubungan itu terjalin, tapi bisa dilihat dari kualitas hubungan tersebut. Menurut kami,
Inilah yang saat ini terjadi antara pendukung PSS Sleman dan Persebaya Surabaya. Supporter PSS Sleman baru mulai menyuarakan dukungan kepada Persebaya Surabaya sejak 6 atau 7 tahun belakangan karena sebuah sanksi yang diberikan oleh PSSI terhadap klub kebanggaan warga Surabaya tersebut. Red Bella Persebaya. Dukungan kepada Persebaya Surabaya yang paling terlihat dan sangat jelas waktu itu tentu saja saat PSS Sleman melakukan pertandingan away ke Karawang pada 12 November 2016. Karawang. Saat itu PSS Sleman akan bertanding melawan Persita Tangerang di lanjutan kompetisi ISCB. Dan Brigata Kurva Sud selaku pendukung PSS Sleman memutuskan untuk memboikot pertandingan tersebut dan tidak masuk ke stadion padahal mereka membeli tiket. Aksi ini sebagai bentuk dukungan moral kepada Persebaya Surabaya. Ini dulu kat luar guys. Bisa diperkirakan di depan area parkir Stadion Singa Perbangsa saat itu penuh sesak dengan supporter PSS Sleman yang jauh berbondong-bondong datang ke Karawang dari Sleman untuk melakukan aksi dukungan moral kepada Persebaya Surabaya agar diakui kembali oleh PSSI sebagai anggota dan bisa berkompetisi lagi di sepak bola Indonesia. Berbanding terbalik dengan luar stadion yang penuh sesak, di dalam stadion sepi bahkan tidak ada supporter sama sekali di tribun Sleman Fans. Mungkin saat itu semua mata di semua kalangan supporter Indonesia tertuju kepada aksi BCS ini. Bahkan menjadi perbincangan hangat di pekan itu. Tidak hanya memboikot pertandingan klubnya sendiri, dukungan terhadap Persebaya oleh supporter PSS Sleman dilakukan dengan membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan Save Persebaya dan spanduk dukungan-dukungan lainnya untuk klub kebanggaan warga Surabaya. Selain itu, ribuan kelompok supporter BCS juga menyanyikan Chance Kebanggaan Bonek Mania, yaitu lagu yang berjudul Emosi Jiwaku. Yang kerennya lagi, Batak Jore, dirijen BCS saat itu memberikan orasi yang mengajak seluruh Sleman fans untuk merasakan jika mereka di posisi pendukung Persebaya Surabaya yang klubnya dimatikan selama kurang lebih 5 tahun lamanya. Wih, dimatikan ya sih. Teman-teman bayangkan atau renungkan sekali lagi. Saudara kita yang ada di Surabaya, supporter Persebaya Bonek, mereka lebih dari 5 tahun tidak mampu menyaksikan secara langsung tim kebanggaannya. Coba kalau kalian pikir apa yang dirasakan mereka itu kita rasakan. Bayangkan yang dari orang nomor PSS mulai 5 tahun punya perasaan itu. Melihat aksi seperti ini oleh supporter lain, Bonek mana coba yang gak merinding melihat ini? Di tahun berikutnya atau tepatnya musim kompetisi 2017, akhirnya Persebaya Surabaya dicabut sanksinya dan diakui oleh PSSI sebagai anggota. Dan di musim 2017, Persebaya Surabaya dan PSS Sleman bermain dalam satu kompetisi di Liga 2 saat itu. Liga 2. Namun sayangnya langkah PSS Sleman terhenti di 16 besar dan gagal lolos ke babak 8 besar Liga 2 2017. Ketika mengetahui klub kebanggaan Sleman fans tidak lolos ke babak selanjutnya,
Bonek Mania, supporter dari klub Persebaya Surabaya, memberi dukungan dan penyemangat untuk para Sleman fans dalam pertandingan antara Persebaya menghadapi Kalteng Putra. Mereka membentangkan spanduk di pinggir lapangan yang menunjukkan dukungan mereka kepada Sleman fans. Seperti diketahui, para pendukung PSS saat itu sedang dihinggapi kesedihan usai kegagalan timnya melaju ke babak 8 besar Liga 2. Dalam spanduk itu tertulis "Keep strong PSS Sleman, bonek nang burimu man." Atau yang diartikan "Tetap kuat PSS Sleman, bonek di belakang kalian." Di kompetisi Liga 2 2017 akhirnya Persebaya Surabaya yang keluar sebagai juara dan otomatis promosi ke Liga 1. Sebagai ucapan rasa terima kasih terhadap PSS Sleman yang pernah ikut mendukung Persebaya di saat sulit, pihak Persebaya Surabaya merayakan juara dengan mengundang PSS Sleman untuk melakukan laga persahabatan dengan pertandingan bertajuk Celebration Game. Begitupun dengan supporternya. Bonek Mania sangat welcome dan mengharapkan kedatangan dari Sleman fans. Acungan jempol patut diberikan kepada Sleman fans yang meludeskan jatah 3.500 tiket serta tambahan 500 tiket lagi. Bahkan di luar stadion masih banyak sekali Sleman fans yang belum mendapat kepastian jatah tiket namun tetap away ke Surabaya. Dan romantisme itu semakin terasa ketika bentangan spanduk ucapan selamat untuk Green Force yang telah naik kasta ke Liga 1 serta berkumandangnya anthem Sampai Kau Bisa dan Song for Pride secara bergantian. Pertandingan Celebration Game itu menjadi ajang bertemunya dua sahabat setelah sekian lamanya tidak berada dalam satu tribun. Sejak saat itulah hubungan persaudaraan Sleman fans dan Bonek Mania semakin erat, semakin romantis, dan semakin kompak. Pada kompetisi tahun 2018, akhirnya PSS Sleman menyusul Persebaya untuk promosi ke Liga 1. Dan otomatis di kompetisi Liga 1 2019, kedua klub dan kedua supporter ini bakal bertemu kembali. Pada putaran pertama pertemuan PSS Sleman dengan Persebaya Surabaya saat itu berlangsung di kandang PSS Sleman. Namun sayangnya pada saat itu pertemuan kedua supporternya harus dihalangi oleh Polda DIY yang mengeluarkan pernyataan bahwa Bonek Mania dilarang hadir ke Sleman. Berkat kekuatan persaudaraan yang sudah erat dan saking rindunya Bonek Mania ingin bertemu saudaranya Sleman fans, Bonek Mania nekat untuk menerabas halauan polisi di jalan-jalan perbatasan DIY. Pada saat itu, ramai di sosial media tentang ini dan aksi ini dinamakan aksi Terabas Sleman. Terabas Sleman. Dalam aksi Terabas Sleman, banyak sekali para Bonek Mania yang dipulangkan oleh polisi di daerah Solo pada H-1 pertandingan. Seolah tidak ada bonek yang bisa menembus Jogja pada hari itu. Namun mengejutkannya, pada hari H pertandingan tiba-tiba membludak Bonek Mania di area Stadion Maguwo Harjo saat itu. Entah dari mana datangnya para saudara timur dari BCS ini. Dan saat itu banyak celetukan yang mengatakan bahwa bonek menggunakan mode senyap dan bonek lewat bawah tanah untuk menembus Jogja. Arus keras datang serang Wani. Saat pertandingan dimulai, semakin membludak lagi Bonek Mania yang masuk ke dalam stadion hingga tribun timur Maguwo Harjo full dan tidak muat untuk menampung Bonek Mania. Sehingga setengah tribun utara juga ditempati Bonek Mania dan berdampingan dengan Slemania. Suasana di dalam stadion semakin hangat dan semakin romantis ketika kedua supporter bergantian menyanyikan bersama anthem Sampai Kau Bisa dan Song for Pride. Saat pertandingan berlangsung, kedua supporter juga saling bersahutan chant satu sama lain. Ini sekaligus menunjukkan dan membuktikan kepada pihak kepolisian DIY bahwa tidak akan ada kerusuhan supporter yang dikhawatirkan sebelumnya saat itu. Karena pada hakikatnya, sepak bola adalah tentang persahabatan, persaudaraan, dan rasa empati. Dan romantisme itu bernama Surabaya
Sleman. Itu tadi kisah sejarah persahabatan Bonek Mania dan Sleman Fans yang kami sajikan untuk kalian. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam bola Indonesia. Persebaya. Itu dia guys, sejarah bagaimana persahabatan di antara pendukung PSS Sleman, iaitu BCS ataupun Slemania, dan juga Bonek Mania iaitu pendukung daripada Persebaya Surabaya. Wow, baru tahu rupanya Persebaya ni pernah digantung selama 5 tahun oleh PSSI Wow, hampir-hampir tidak dapat bermain di Liga Indonesia, di mana-mana Liga Indonesia sama ada Liga 1 ataupun Liga 2. Rupanya ada video yang aku buat reaction tu yang di luar stadion, rupanya adalah daripada BCS yang menyuarakan ataupun yang membuat mogok di luar stadion, tak masuk ke dalam stadion. Mereka chant di luar, bersorak di luar dan membawa spanduk-spanduk mengatakan save Persebaya. Itulah satu kisah di mana satu persahabatan itu terjalin. Alright guys, jangan lupa untuk tinggalkan like video ini guys. Itu dia reaksi aku. Jangan lupa kalau teman-teman ada komen-komen, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan kalau teman-teman ada nak video yang aku react juga, boleh tinggalkan di kolom komentar di bawah guys. Itu saja daripada aku. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga petang loceng. Kita jumpa dalam video reaksi yang akan datang. Assalamualaikum.